Bon, emang nih ya kalau kayak gini nih mendingan gua ke Arab aja deh ya. Aduh. Eh, ke Arab cari kurma yang paling enak, paling sedap, paling Ngapain sih bobo koper heboh banget? Mau kemana lu? Arab. Ngapain ke Arab? Mau ke Arab gue. Ngapain? Mau cari kurma. Hah? Jauh banget cari kurma doang ke Arab. Mau beli kurma gue. Kan belum afdol kalau buka puasa enggak pakai kurma. Ya emang bener sih, tapi kenapa harus ke Arab jauh-jauh banget? Karena kan di sana tempatnya. Jadi kan di sana banyak kurmanya gitu maksudnya. Mohon maaf ya, ngapain jauh-jauh ke Arab belinya? Nih, gue juga punya kalau kurma doang, gue punya kurma nih. Oh, mana kurmanya? Mana kurmanya? Nah, ini kurma, ini energen kurma. Oh, nih. Gitu. Ya. Oh, energen kurma ini mengandung semua kebaikan kurma dan juga lengkap nutrisinya. Ada sereal kaya serat yang bikin kenyang, susu, telur, dan juga Sigma Feed. Nutrisi lengkap dengan nutrisi lengkap energen kurma bisa bantu kita berikan ekstra energi setelah seharian berpuasa. Wah, ya? Mantep banget nih Rian energen kurmanya. Ya udah, cus buatin gue sekarang. Gue lagi yang bikinin. Harus. Oke, gak apa-apa, gue bikinin buat lu lagi ya. Tuh, ajak pemirsa Trans TV di rumah. Sini. Ya. Coba ambil sini. Supaya caranya bisa dikasih lihat. Ini aku ngasih lihat ya, ini energen kurmanya ya. Oke, langsung kita masukkan tuh. Ya. Oke, langsung dimasukin aja. Lalu jangan lupa air panasnya dituangkan. Udah cukup? Cukup lah segitu, udah oke. Ya. Sekarang kita aduk, mau gue yang aduk apa lo yang aduk? Lu deh. Oke, yang aduk. Musik! Aduk, energen kurma. Aduk, energen kurma. Tuh. Udah. Nih, satu buat lo, satu makasih buat gue ya. Terima kasih banyak. Tapi sebentar. Sebelum diminum, ini energen kurma harus kita cium dulu aromanya. Ya, tapi emang kurmanya tuh... Aromanya kurmanya berasa banget. Berasa banget loh. Yuk, kita nikmati. Berasa banget tuh aroma kurmanya. Energen kurmanya. Oke, kita cobain ya. Kurmanya berasa banget. Udah gitu aroma kurmanya bener-bener... Enak banget. Manisnya manis kurma. Iya dong, apalagi kurma ini adalah varian terbaru dari energen. Dan selain energen kurma, energen juga punya varian rasa lain yang gak kalah enaknya. Ini kita kasih lihat ya. Ada coklat, ada vanila, kemudian juga yang hijau, kacang hijau, terus juga jahe dengan jahe merahnya asli loh, dan juga jagung dengan bulir-bulir jagungnya. Mantap sekali Sobat Ambiar, varian rasa energen banyak banget. Iya kan? Enak banget, dan ini selain baik dikonsumsi saat buka puasa, energen ini juga baik banget dikonsumsi saat sahur buat bekal energi kita untuk berpuasa seharian. Jadi energi kita full terus, siap puasa full. Sobat Ambiar, buruan deh stok energen yang sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan. Oke, nah sekarang waktunya energen bagi-bagi hadiah, siap, let's go Ambiar berbagi berkah. Instagramnya insasori@energen_id karena di sana kita selalu bagi-bagi password dan passwordnya akan berubah setiap harinya. Kalau kamu sudah tahu passwordnya, langsung telepon ke nomor di bawah ini. Betul, di bawah ini, silahkan. Oke, kalau kita bilang energen sereal, jawabannya adalah energen sereal. Energen sereal, energi tambahan untuk puasa seharian. Sekali gitu lagi ya, kalau kita bilang energen sereal, jawabannya adalah energen sereal, energi tambahan untuk puasa seharian. Betul. Okay. Harus semangat ya. Oke. Okay. Energen sereal. Energen sereal, energi tambahan untuk puasa seharian. Bagus. Oke. Kamu siapa di mana? Dengan Fauzan di Kebon Jeruk. Oke, Fauzan. Baiklah, Fauzan. Ya, siap pertanyaannya. Silakan Karen Delano berikan pertanyaannya. Nih, pertanyaannya ada di sini tuh. Iya, tuh. Gimana sih lo? Apakah manfaat mengkonsumsi energen selama bulan puasa? Apakah A, bantu berikan ekstra energi sehingga energi full, siap puasa full? Atau B, bantu berikan kasih sayang? Yang A. Yang A dong. A, bantu berikan ekstra energi sehingga energi full, siap puasa full. Satu juta rupiah dari Energen Sereal. Makasih.
lagi buat Pak Uzan di Jakarta Barat ya, dan juga buat sobat Ambiar, jangan lupa sahur dan juga buka puasanya dengan energi sereal setiap hari. Betul. Supaya energi full. Siap puasa full. Sobat Ambiar, selamat datang di negeri dongeng. Pada sebuah kerajaan tinggallah saudara bernama Elsi dan juga Ani. Elsi dan Ani, salah satu di antara mereka memiliki hati yang sangat kotor. Kemudian lahir pula kita akan melihat ada pasangan kembar, Roma dan juga, siapa satu lagi? Roma dan Rama. Seperti apa jalan ceritanya, kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Let it go, let it go, let it go. Pergi aja dari sini, capek. Pergi, let it go. Let it go! Mana sih? Sebentar. Si Ani itu kemana sih? Enak aja jalan-jalan gak tahu diri. Capek banget gue. Hah, dasar ya, awas ya. Pokoknya ya, aku ditinggal sendirian kayak begini. Gak ada yang bikinin kopi, gak ada yang bikinin makan. Enak banget, apalagi gue kakak paling tua lagi di sini. Capek banget. Dasar, di mana sih Ani? Gak pulang-pulang, dasar. Emang dia lebih cantik daripada gue, harusnya kan gue yang lebih cantik, ya gak sih? Aduh, mana ini si suster juga gak ada yang iniin rambut gue. Sakit kepalanya. Ani, kamu dari mana sih? Kamu tuh gak pernah nurut sama sister Elsi. Aku habis jalan-jalan di situ, sister. Kenapa sih emang gak boleh ini jalan-jalan? Ini ngapain kamu sama kakek-kakek kamu jalan? Tadi kita foto-foto di luar nih, bawa kamera gue. Jangan bawa kamera, ini kameranya. Iya. Coba fotoin aku. Dibeli. Fotoin. Sama dia? Iya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Loh, kok selfie sih? Gak apa-apa. Ani, kenapa? Seharusnya kamu berfoto dengan aku, Ani. Gak boleh. Kamu tidak boleh dekat-dekat sama Ani adekku. Kecuali sama Elsi. Ani. Ani. Sungguh aku tahu. Aduh, berat. Pusing banget gue, belum buka puasa, udah suruh pakai begituan. Marah-marah aja! Ani. Astagfirullah, di marah-marah mas, udah! Kamu begitu indah. Udah gue bilang jangan pegang-pegang, gak ada di skrip. Jangan ganggu kami dong. Ani. Jangan ganggu diri. Apakah kau tak cinta kepada Ani? Apa, Kak? Kamu harus nurut apa kata kakak. Jangan pernah sama Roma. Tidak setuju aku. Ani, Nini. Kok gue bilang Nini? Kakak, setujunya aku Lampir. Sama siapa? Apa? Setujunya aku sama siapa? Sama Riani Bram. Hah? Pokoknya saya minta kamu beliin makan, Ani. Elsi lapar apa? Sekali ini. Ayo. Sebentar. Ini kakak kamu. Atau gue pembantunya sih. Sabar. Adiknya kenapa jadi begini, guys? Sabar, Ani, sabar. Mohon maaf, ini acting. Kakaknya Ani pengen makan, Ani juga pengen makan. Saya akan pilihkan makanan yang enak. Nih,
Teman saya nih tukang makan semua. Mana makan? Go. Ini fresh banget ya, seafood. Parah. Jadi jangan takut makan di sini. Aduh. Biasanya kan seafood tuh suka nggak fresh tuh, suka taruh di freezer lama. Yes, ya betul. Kan? Jadi jadinya tuh nggak kayak gini. Dan kepiting dia saikinnya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, dia sedang. Tapi ya, dagingnya banyak banget ya. Ikan ini aku suka banget. Satu itu ikan ini fresh dan dia ada wangi dari kunyit. Betul. Dan juga manis, cocok banget kalau kita mau berbuka puasa pakai menu ini. Happy. Uhuhuhui. Gusti. Nona. Edun. Bakaran cakalang lu pas banget loh guys. Sama sambalnya endol surendol ya. Sempurna. Alhamdulillah. Sempurna. Jadi seger banget ya ikan ini ya. Karena ikan ya, ini memberikan dia tuh rasa yang berbeda dari sebelumnya. Kalau ikan-ikan kerapu itu biasanya dimasak tuh di Chinese food restaurant. Bener-bener. Ini Manado. Tapi ini Manado. Jadi dia kayak bener-bener seger banget. Sekarang kita mau masak-masak sesuatu yang spesial ya. Jadi kita akan bikin crepes banana cioccolato. Aku suka banget sama si adonannya. Dia tuh lembut banget dan aromanya wangi sekali guys. Bukan karena bikinan sendiri ya. Dan ini pisangnya benar-benar adalah pisang yang pas banget karena dia matangnya nggak banyak. Ini enak banget sih patinya ya. Dan bakarnya dia pakai kecap gitu ya? Iya, dari sini tuh emang olahan patinya banyak banget kak. Dan ini dong si daging ikannya yang benar-benar lembut kata kamu. Iya. Ini endulisme. Seger banget. Segar. Pedas. Manis, asem. Yes. Potong si daging ikannya. Yes. Dan enaknya langsung peruwekan pakai nasi. Enak banget. Pokoknya stop dulu. Pokoknya Ani. Apa? Putus sama si Roma. Gak mau pokoknya si LC. Gak mau. Namanya lucu ya. Namanya lucu ini LC, ini Ani. Ani-Ani LC kali ya. Gak mau. Aku gak mau putus dari Roma. Kalau bujukan aku dong gimana? Sekarang kita berjuang dong. Ani. Ani, dengarkan. Apa? Sebenarnya aku sangat merindukanmu, Ani. Gak boleh sih. Tapi kamu harus mengikuti apa yang kakakmu bilang. Ya aku tahu, tapi kan masih bisa dibujuk, masih bisa. Kalau kamu mau, kamu nggak mau berjuang bareng-bareng. Bukan begitu, Ani. Sungguh aku tahu kau rindu padaku. Tetapi aku untuk sementara, ku pergi dengan terpaksa. Demi cita-cita. No. Oke, aku punya calon deh buat Ani. Tetapi untuk sementara, biarlah berpisah. Ku pergi karena terpaksa, demi cita-cita. Gak bisa gitu. Pokoknya kalian berdua harus putus. Enak aja yang sana punya pasangan, gua kagak. Kak, gak boleh gitu tau. Masa maunya kakak doang yang bahagia, aku enggak. Mana aku bahagia, aku gak ada pacar, gak ada suami. Ya makanya sekarang aku cariin. Boleh, mana? Yaudah, bentar ya.
Apa kabar bro? Ini. Aca. Nek. Nek, apa kabar? Nek, apa la, 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 apa kabar sih? Ini calon kabar, suami Elsi. Hah? Jangan dong, aku gak mau laki-laki yang udah di presto. Oh, presto. Ayam tulang lunak kali ayam di presto, ah. Aku itu mau jodohin kamu sama kakakku. Kamu tuh yang strong gitu. Gak bisa, aku udah kelihatan strong. Ini udah dicoba. Wah, di presto, aku... say. Megang ayam tuh yang gini. Geser lagi, Nek. Oh ya udahlah kalau gitu, ama, oma. Kok oma sih, hormen onsu kali ya oma? Ya udah deh oma. Saya biasa dipanggil Umi, bukan oma. Pokoknya saya tidak mau. Saya tidak mau. Semuanya saya tidak mau. Adi gak usah sama lagi. Ya udah deh. Belum. Mana sih lu? Mau kemana lu? Pergi. Au. Hey, masih bergoyang lagi bos, sore-sore.